Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini dan tentunya bertemu dengan saya di sini ya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonverter dari video ke MP3. Oke, sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe, like, comment, dan share video ini tentunya untuk lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Pertama-tama, teman-teman harus mendownload aplikasi yang namanya Video to MP3. Boleh teman-teman download di Google Play Store aja. Ini ya, ada di sini ya. Ini. Oke, teman-teman ambil yang ini atau yang sejenis juga boleh mungkin ya. Tapi ini yang saya rekomendasikan. Oke, kita buka langsung di sini. Tanpa basa-basi kita buka aja. Oke. Dia ternyata nggak bisa nge-skip karena mungkin suatu hal ya. Oke. Dia pertama tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Oke, kali ini ada video to audio, video cutter, audio merger atau penyatuan video ya, disatukan dan output folder. Kita pilih output foldernya dulu, kemana teman-teman mau mengoutputnya ya. Ini dia kesini pergi. Oke, kita cari dulu videonya, dan setelah dapat videonya teman-teman bisa klik video to audionya langsung ya. Nah, cari video yang teman-teman ingin konverter ya, contohnya inilah ya, contohnya kita putar dulu contohnya. Oh, ini nggak bisa diputar videonya di aplikasi ini kayaknya. Kita cari yang ini. Ini sama ya, sudah. Oke, contohnya video ini contohnya ya. Kita convert aja langsung, atau teman-teman pilih formatnya bisa MP3, AAC atau sejenisnya. Kita buat MP3 aja di sini. Nah, di sini bisa bitrate-nya teman-teman atur, dan di sini boleh teman cut atau edit tag, advance, dan teman-teman silakan ya. Kita convert langsung. Nah, jadi sini bisa di background convert ya, itu keunggulannya. Kita background aja. Oke, siap. Kita tunggu converternya, dia di sini. Progressnya ada di sini ya, teman-teman. Dia akan berjalan cukup cepat sih. Dan terbukti ini yang sudah saya convert, contohnya ini 1 jam ya, 1 jam nih bisa saya convert di sini. Oke, itulah dia ya. Nah, ini tadi yang kita convert ya, cara melihatnya di sini output folder. Nah, di sini dia. Takut copyright nanti. Nah, kita bisa rename di sini. Coba namanya diubah Tesan. Tesan. Oke, udah. Berarti dia udah tersimpan ya. Kita cek di file manager. Dia biasanya udah tersimpan langsung di sini. Kita pilih musik di sini. Nah, dia ada di sini Tesan. Bisa langsung di sip ya teman-teman. Oke, sampai di situ dulu ya videonya, karena sudah mantap ya, udah selesai ya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, dan jika ada request teman-teman silahkan komen aja di bawah, atau bagaimana teman-teman maunya ya. Kritik dan saya dan saran saya terima. Dan jangan lupa dulu untuk di subscribe, like, comment, dan share video ini tentunya agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.